Okey guys, kita berjaya memancing layaran guys. Itu dia guys, nampak layaran. Oh, mantap. Itu dia guys, tengok tu tak berhenti. Dia pergi lagi. Nampak tu. Oh, tengok drag tu guys, tak berhenti. Oh. Okay guys, kita di Tuas Payah. Kita di pengkalan Yazid, Abang Yazid. Tu dia dengan tekong Mat Shah. Tu dia, kita pergi hari ni, kita tak tahu. Kalau ada, dah lah. Kita pergi tiga orang lah. Ujang. Ya. Berani ya. Saya ini berani mati. Tiga orang je. Berani. Ah, alamak, Mak Sihat tu kat sebelah sana. Dia pergi cari apa. Skipper kami. Alamak, keluar. Kejap lagi kita ambil gambar skipper kita. Okay guys, ini pengkalan Abang Yazid. Check it out. Okay, ini engine kita. 115 kuda, 2 biji guys. Baru pergi berdezup. Terbaik eh, ada seat tu kat belakang. Ramai dah keluar awal tu. Okay. Terbaik, ada seat kita kat belakang. Kita doakan kawan-kawan kita yang lain pun dapat. Check it out. Itu dia, ini skipper kita. Mak Sihat. Ya, bawa juga kami walaupun 2 orang je mancing daripada KL. Nak buat macam mana guys, geng tak cukup. Okey. Okey orang. Good job. Come on. Yes. So. Kita boleh tengok ah. Ni pengkalan semua. Okey guys, kami on the way. Matahari tengah terbit. Okay guys, check it out. Okay, kita dalam perjalanan guys. Tu dia. Inilah keadaan laut eh. Keadaan laut. Kita pergi Pulau Payah jauh eh. Dekat dengan Langkawi guys. Check it out. Okay guys, ini teknik memancing di Tuas. Kita menggunakan bulu roket. Okay. Okay, bulu tiga rasa. Okay. Kita harap-harapkan adalah guys eh. Oi, apa macam-macam ni? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada ni rezeki insya-Allah. Ya, saudara mara dan rakan-rakan taulan. Casting eh. Daripada pagi sampai ke petang. Thank you.
Okey guys. Kita berjaya memancing layaran guys. Itu dia guys, nampak layaran. Oh. Mantap. Itu dia guys. Tengok tu tak berhenti. Dia pergi lagi. Nampak tu. Oh, tengok drag tu guys, tak berhenti. Oh, alamak. Lepas puas hatilah guys. Ini betul apa tak apa tak apa tak apa tak apa. Tak apa. Yo, sedapnya. Dia pergi lagi tu guys. Pergi belakang lagi. Amin. Benda. Mana dia? Dia pergi tak. Oi, jap. Dia dah mai, kita layan. Mai sini pelan-pelan kita tarik dia. Pelan-pelan kita tarik dia. Ni kuat ni guys. Okey, dia dah bagilah, dia dah bagi. Tadi langsung tak bagi. Ya, yeah, kita dah bagi, kita tarik pelan-pelan. Alhamdulillah. Guys, ada rezeki kita. Bukan tak guys. Dia bagi, okey alhamdulillah. Dia masih bagi. Tarik pelan-pelan. Yes. Boleh. Sini boleh. Sekarang dia bla bla. Pantai Timur dia ada kawasan-kawasan gazet dia. Malin ada kah ni? Malin. Itu kita liga 2 jam lebih. Mak eh. Kenal casting. Berapa kilo? Tak tahu. Berat guys. Kurang-kurang ni 8 kilo ni. Kurang-kurang. Kurang-kurang 8 kilo ke atas ni kan. Kalau macam ni punya berat. Sebab dia ada layar dia tu. Hancur. Ya, masih tak muncul lagi guys. Tak apa, dia dah lemah dah sikit alhamdulillah. Dia dah lemah sikit. Kita dapat rasa dia dah lemah. Kita dapat rasa dia dah lemah guys. Alhamdulillah. Oh, rekod ni. Empat. Dah nampak buat balik. Buat nampak. Eh, buat ni cantik. Dah nak tambut ni. Habis kali. Sampai tak masak burung tu kan. Baru ni. Dia dah bagi guys. Dia dah bagi. Alhamdulillah.
dah bagi guys. Dia ada sikit, dia ada sikit je power dia. Dia ada sikit nampak tu guys. Dia ada power dia lagi sikit-sikit. Dia masih ada lagi. Kena gerik sikit-sikit. Dia masih melawan dia. Masih pergi guys, berat guys, macam menarik sampah guys, macam menarik sampah. Kalau terputus lebah muka yang. Ya, kita tukar posisi. Okey, sampai. Dah sampai weh. Guys, bukan 99 kilo. Ini 15 kilo, guys. 15 kilo, guys. 15 kilo ni, guys. Ingatkan 9 kilo. Ini boleh makan satu kampung. Alhamdulillah. Ubah badannya kan. Lawan dia. Tu dia bang, 15 kilo besar ni guys. Kita ingatkan kecil, rupanya 15 kilo guys. Payah Beran. Tak boleh, cuba dia kuat. Itu dia guys, kita buat tarik ke depan. Itu dia, alih kenyang. Kalau dia pergi muncung lah, pelan-pelan. Ubah mancing ni, ubah mancing ni.
Ni yang bawah tu, yang bawah, yang bawah, bawah. Kena kat muncung je guys. Gila. Ini kalau kita tak dapat naik rugi ni guys. Oh guys, kena kat muncung guys. Kena kat muncung guys. Tengok tu guys, kena kat muncung ke. Okay guys, kita bawa ke kanan. Bawa ke kanan. Guys. Sekejap. Sekejap. Mari. Pisik. Pisik dah. 15 kilo ni bang. Kena naik ni kalau tak naik rugi. Okey. Alhamdulillah. Okey, dah buka. Alhamdulillah guys. Ini 20 kilo buka. Dapat naik guys. Dapat naik alhamdulillah. Ya Allah besarnya. Ya Allah besarnya guys. Ini besar sangat ni jang. Ya. Ya itu dia. Guys, inilah dia ikan sebenarnya. Besar bas. Darat. Eh gelap tadi. Kenapa gelap? Eh aku inspect. Oh. Gelap oi. Baringan. Ah nampak macam itu. Okey. Ini bau besar bas. Hidup lagi guys. Hidup lagi. Panjang ekor sampai ke lantai. Ya. Salah gak ni guys? Salah gak ni? Tu dia. Okey guys, kita melayan tenggiri pula. Tadi kita dah layan layaran. Sekarang tenggiri. Dia dah makan hambok. Oh guys. Ikan ada hari ni alhamdulillah. Walaupun dia tak makan kami punya bulu dengan costa, dia makan ikan hidup. Hambok alhamdulillah. Kita ada hasil bawa balik. Nampak macam ni macam saiz 2 kilo kan. Itu dia. Ini lebih kurang saiz 2 kilo guys eh. Dia. Itu dia. Ha. 2 kilo, 2 kilo. Ni saiz 2 kilo ni. Ah, baru dia pergi balik. Baru dia pergi balik. Oh, dia pergi balik guys. Ini untuk pergi sebab tadi dia tak buka keluar tu eh. Jangan pam tinggi berhalun. Pam sikit-sikit ah. Ha dah turun lagi. Sikit-sikit berhalun ni kena main tu. Takut dia tinggi. Jadi dia tekan enjin tu. Rasa untuk tarik kali ketiga ada, dia nak tarik kali ketiga, oh dia tak larat dah. Oh ada lagi, ada lagi. Ada lagi kali ketiga dia ada lagi. Ada lagi power dia. Ada lagi. Jangan tinggi, jangan tinggi. Turun tu keluar tu. Jangan tembak sangat. Oh, sama lebih lebih kurang lah saya dah. 2-3 kilo pun. Dia tak lembik. Alhamdulillah guys. Alhamdulillah. Oh, ini 3 kilo pun. 3 kilo setengah. 3 kilo setengah. Alhamdulillah. Oh, cukup kita rezeki bawa balik 90. Alhamdulillah guys, alhamdulillah.
Check it out. Yeah. Okay guys, kita nampak kelibat paus dekat sini. So kita tunggukan dia timbul. Tadi dah timbul 2 kali. So kita tahu mana paus tadi. Kalau kena metekail, satu nak tarik dia menangis guys, sebab sama besar bot. Ui, tak naik dah. Aduh, tak ada lah guys. Tak dapat kita nak merakam paus guys. Okay guys, kita hambuk kena tinggiri. So, ujang tarik hambuk. Kita tengok berapa kilo saiz. Okay. Alhamdulillah, ada juga makan. Sakit tangan tu. Sakit tangan eh. Okay, harap-harap kita dapat. Eh, tu dia. Tu dia tekong tengah menyediakan umpan. Oh, menyediakan apa pelampung baru untuk pasang hambuk. So, ujang masih melayan. Okey, kita tengok saiz dia berapa kilo. Itu dia, kita tengok berapa kilo kita boleh. Tak bang, nak beli kat rumah. Itu dia. Okey, tengok. Kita tak nampak lagi, tak nampak lagi ikan ni. Okey, jangan ganas sangat. Cuba dia nak pergi. Jangan jangan ganas sangat. Tu dah. Okey, cantiklah saiz ni. Okey, okey, okey. Saiz ni okey. Lebih kurang saiz 3 kilo lah kalau kita tengok. Lebih kurang 3 kilo ah. Bagi dia penat dulu, bagi dia penat dulu. Bagi dia penat dulu. InsyaAllah kita dapat ni. Ni satu-satunya tenggiri sulung kita. Yes. Jangan bagi kepala kocok atas ya. Jangan bagi kepala keluar. Elak-elak. Alhamdulillah. Kita tengok saiz dah. Ah, lebih kurang 4 kilo. 3-4 kilo. Alhamdulillah. Ni 3-4 kilo ke lebih? 4 kilo lebih. 4 kilo tu dia. Alhamdulillah guys. Check. Check it out. Saiz A. Ni kira saiz tua lah kalau 4 kilo. Okay, check it out. Okay guys, kita menggunakan micro jig. So last minute ni dah nak tutup kedai. Tadi putus guys, kena balun dengan anak tenggiri kot. Sekarang ni kita cuba naikkan apa yang ada. Wei. Fuh. Mantap. Berapa knock ni? Knock. Ni bukan nombor tu eh. Tak ada. Dah. SG memang kena gol. Baik, mana punya? Mak. Guys, kita kena api mancing sebelah tu eh.
mana datang belon. Okay guys, ini hasil boat sebelah. Kita tengok dia orang ni pakai pukat ke atau jaring ni. Pakai polo bang ah? Polo tengok tu. Ini rasa dalam 20-25 kilo lebih ni. Berisi aja. Terbaik lah bang. Daripada mana bang? Bandar Baru. Pematang Pau. Bandar Baru. Tu dia, Bandar Baru. Sepadan Perak. Ini dia orang-orang sini guys. Memang padu. Okay, check it out. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.